dengan XCOM service. Ya, saat ini kita menginjak ke service laptop yang kedua. Sini laptop mereknya Asus. Setelah kita tanyakan pada pemiliknya, ternyata yang rusak di wifi-nya, katanya nggak bisa connect, hanya itu aja. Langkah pertama kita akan cek dulu ya, kita cek lagi yang rusak settingannya atau mungkin hardware-nya, yaitu PCI, mini PCI card wireless-nya. Kalau kita lihat di laptop ini, wow, ini ternyata laptopnya slim, jadi kayak baterai saja letaknya di dalam, jadi agak susah, jadi kita ngelepas baterai aja gitu, perlu bongkar casing. Ini laptop ini bagus, tapi kalau ada masalah ini susah mungkinnya. Kalau dia nggak paham, biasanya kalau kerusakan seperti ini itu cardnya itu bisa istilahnya hang ya. Jadi meskipun adaptornya, casnya itu dilepas, tetap ada arus di dalamnya sini. Jadi kemungkinan ini card wireless-nya itu hang. Jadi pertama yang saya lakukan nanti adalah untuk melepas baterai dari laptop ini dan PC, mini PCI untuk wireless-nya. Kita coba mungkin slotnya kotor atau gimana. Kalau kita lihat laptop ini masih baru, masih bagus, masih mulus. Nah, coba kita lihat, kita akan coba untuk membongkarnya. Coba kita lihat dulu settingannya. Sini ternyata tidak mendeteksi adanya wifi nya kita cek di settingannya. Kita cek di control panel, masuk ke networknya dengan cara ini, kayaknya ini Windows 8, jadi memang agak susah kalau nggak hafal menunya. Saat ini juga kerepotan, kita cari aja di sini, kita ketik control panel. Oke, ini udah muncul bawahnya, kita tinggal klik. Kita cari mana tadi, kita pilih ini network and sharing center, kita pilih change adapter setting ya. Di sini kita lihat bahwa yang terdeteksi adalah device-nya ether 2, yaitu Ethernet. Jadi, Ethernet saja, yaitu pakai LAN atau pakai kabel itu. Sama ini untuk modem ini. Cuman wifi-nya nggak ada. Biasanya ada tampil wifi wireless network. Oke. Yang kedua kita lakukan adalah pengecekan di drivernya. Oh, kita coba kita lihat di drivernya, kita ketik aja device manager. Ya, oke, sudah muncul sini, klik.
kita lihat network adapternya. Kita klik. Wah, ternyata di sini untuk wireless-nya tidak terdeteksi. Yang terdeteksi hanya ini aja, Realtek PCI Family Control 2. Coba kita di refresh, scan pouching adapter, ternyata masih nggak deteksi. Oke, langkah ketiga adalah kita harus membongkarnya laptop ini dengan melepas wireless card-nya mungkin yang rusak, atau mungkin sekedar hang, kita lepas baterainya, kita colokan lagi. Oke, kita lakukan pembongkaran laptop. Untuk itu kita harus matikan laptopnya dulu. Kita shutdown powernya. Ini kita bongkarnya harus melepas baut ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya juga ada yang ini tersembunyi di sini sebagai kakinya laptop ini. Sebenarnya harus coba bongkar dulu karena bisa. Oke, ternyata ada bautnya. Susah soalnya yang tangan kiri megang kamera. Oke, sementara kita taruh dulu kameranya ya. Jangan pakai obeng ya, nanti kelihatan rusak casingnya kalau obeng. Ternyata baterainya di sini, di dalam sini.
akan coba melepas baterainya. Baterainya kita lepas. Yang kedua adalah kita lepas PCI card untuk wirusnya. Kita nggak perlu untuk melepas keyboardnya. Oke, ini PCI card-nya. Kita lepas. Ini adalah PCI card wireless. Okay. Kalau kita lihat, ya nggak ada masalah. Mungkin hanya sekedar hang. Coba kita pasang ulang lagi. Baru kalau nggak bisa, mungkin kita cek nanti dengan kartu wirelessnya. Kita pasang lagi. Terpasang, kita pasang lagi juga untuk baterainya. Sudah terpasang semua. Kita coba kita nyalakan ya. Tidak perlu dikunci tutup. Gini aja. Kita coba tekan tombol powernya. Ini. Nyala, kita coba cek lagi kartu wifi-nya. Kita network. Wah, ini sudah muncul ini ya. Kita perbesar kameranya, dekatkan. Ini sudah kelihatan wirusnya. Ini nama wifi-nya, ini access point-nya Mr. Phone. Ya, kita coba, ini katanya sudah connect. Dalam kondisi on. Coba untuk internetnya. Oke,
bisa. Kita coba pakai apa ini ya? Koplo ya, dangdut koplo. Oh, koplo hot banget. Ini sudah bisa, ternyata volumenya keras, kita kecilin dikit. Sudah bisa, berarti masalahnya hanya tank dekat wirelessnya. Oke, kita baterainya mau habis, laptopnya kita tinggal tutup aja. Kita matikan dulu. Ya, sudah selesai bautnya kita pasang. Hari ini sudah bisa perbaiki dua laptop ya, dengan mungkin ya sekitar 10 menit. Oke, kita sudah bisa servis laptop yang kedua dengan kerusakan kartu WiFi, kartu wirelessnya hang ternyata. Jadi hanya dengan melepas baterainya saja ya. Berhubung ini laptop baterainya tutupannya di dalam, jadi kita harus bongkar. Sebenarnya kita mudah, tapi kalau kita bawa ke servis ya pasti ada ongkos servisnya. Oke, saat ini demikian saja. Untuk yang satunya lain kali saja. Sudah waktu menjelang asar, kita break istirahat. Demikianlah cara servis laptop dengan kerusakan. WiFi tidak aktif, tidak nyala. Ternyata yang rusak hanyalah hang kartunya. Jadi perlu di restart, di apa itu, di reset, resetnya dengan melepas baterai. Oke, kita jumpa lagi dengan kesempatan yang datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.